Eh, parking kat jauh sikit apa? Ha, eh, ubah kereta. Ubah kereta. Tuan. Saya pun mangsa kena tembak juga tuan. Buat kuat sebiji tuan. Apa? Buat kuat sebiji. Ada duit. Tuan. Ayuh kan tuan. Tuan je tipu lah. Saya tuan. Memang tak ada duit lah. Bukan minta duit tuan. Kenapa? Kena pau dengan anak buah ke? Ha. Tak buah saya selalu pau saya. Serius lah tuan. Oh ramai sangat lah kita dapat ni kita dapat jap, ada panggilan kata ramai sangat. Kita boleh tak bagi yang puan dengan yang kena mangsa dan juga pemangsa? Boleh tak? Ha saya. Kat sini eh, kat sini. Yang lain semua tengok daripada jauh. Siapa yang kena tembak tadi? Ha duduk sini. Kenapa? Ip, apa jap set. Okey sini. Enggak sempat. Kita dapat info kereta yang ada kat sini. Alihkan pergi belakang. Tembak dengan abang. Kita dapat arahan untuk alihkan kereta. Kalau dah start menembak, takkan kita nak biar. Yelah. Tapi aku tolong pun sabar. Aku tolong pun kuat pakai pedang ke. Kamili. Sebab aku tahu. Kuat kan L tu bahaya. Aku nak tahu kenapa sampai melibatkan tembak-menembak dekat sini. Tak tahu. Saya tengok benda boleh talk. Kau faham tak? Sebab emosi kan. Jangan disebabkan emosi. Kau kena denda. Kau faham tak? Kena hukuman. Ah tu tunggu yang lagi seorang. Boleh tanya siapa yang tembak. Dia tarik. Yo sihat ke yo? Dia benda tu tak ada masalah pun kalau kita orang nak tunggu sini pun. Baik tu yo. Wah. Ni kenapa? Dorang bercakap ke? Tak ada, semua diam. Okay. Boleh sambung ke tuan? Ah ni yang mangsa yang tadi yang tembak tu. Ah silakan cik silakan. Tembak. Mana? Ash kena tarik. Ash nama dia. Ash. Belum masuk. Kita tunggu Ash masuk dulu. Kita nak buat balen tiku lagi ya? Kereta tak boleh alih ni, tak ada owner ni. Saya berikan cerita saya Baik, kau ceritakan lah Ash. Okey, lepas pada tu aku cakap, abang silakan gerak dulu dan dia tak nak gerak juga. Dia masih dengan pendirian dia yang cakap saya biadab walaupun saya dah tukar tone saya. Dan dia naikkan suara saya. Dan lebih kepada naikkan suara kepada adik saya. Dia tak kisah apa-apa orang nak cakap kepada saya tak kisah. Tapi kalau naikkan tone dekat adik saya tu, minta maaf lah tuan. Kalau 15 PCS pun, saya tiba ya. Itu sahaja daripada saya. Saya mengaku saya salah sebab tembak dia dekat tuan. Bila orang dah pull down, orang dah mengalah, tolonglah turunkan betul ego untuk mengalah juga. Mulut binasa balan. Orang, semua orang aku tak kisah. Semua orang ada baran dia tersendiri. Ya, betul. So, abang ni kan dia nak ada baran dia, itu bukan hak saya nak menentukan hak baran dia. Jadi saya tak salahkan abang ni if dia nak baran dengan saya. Tapi saya minta maaf sebab saya tembak Izun. Sebab saya tak boleh tahan bila orang katakan apa-apa dekat family saya. Saya minta maaf. Okay. Begian. Dari pihak mangsa? Dari side saya, dia nak halau kita. Kita cakap dia tak jadi masalah pun kalau dia trigger kat sini. Kenapa dia nak kena halau kita orang? Sebab lepas tu dia terus bagi aku cakap turn aku kan. Bagi yang kita turn aku kan. Sabar. Santai relax dulu. Okay. Buat tenang semua. Ya, lepas tu dia duk bising-bising kat belakang. Lepas tu ada satu akak perempuan tu pun duk bunyi-bunyi lah. Lepas tu saya terus lari. Saya jalan kat kereta, dia terus keluarkan pistol, dia tembak saya terus. Minta maaf. Saya cuma cakap jangan tak perlu nak halau benda tu. Sebab kau boleh trigger je, tak jadi masalah pun kita orang kat sini. Okay, sekarang ni saya nak tanya abang. Boleh saya cakap sebentar abangku? Ah, cakap. Boleh ke? Cakap. Pertama, dalam dunia ni
tak semua orang memiliki jantung tinggi. That's why saya nak kurangkan orang yang berada kat sini. Alah, cakap berapa ketik je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak lebih, tak lebih pada White Zone pun. Okay, yang kedua, kita orang memang nak kita orang je ada dekat situ. Sebab, yalah, trigger ni, kalau korang nak tunggu turn, korang boleh tunggu dekat tempat lain kan. Selepas kita orang naikkan announcement, polis naikkan announcement, korang boleh duduk kat sini dah. Sebab korang dah tahu dah, kira orang takkan ada kat sini dah. Lepas ni letak signboard bang, abang punya. Senang. Tak signboard. Senang, letak signboard. Abang ni tak nak settle ni bang. Kau nak settle tak nak settle bang. Tak, kau tak nak settle ke? Kau tak nak settle, kita buat macam tak nak settle. Kepala air ni kang, kang aku pijak bibir ni kang. Orang dah tengah-tengah boleh datang sini nak bincang. Kau tak payah nak tunjuk kau orang punya ori barang lagi lah. Orang lain pun ada ori barang lagi. Jangan tajam, sabar. Tunjuk kepala barang, kepala kain. Aku kang, pegang bibir pisang nangka. Masuk semua sekarang. Sabar, diam. Kau punya barang je. Kau tak nampak ke poli kat depan-depan nak settle masalah korang? Kau nak fikir kau punya barang? Cerita dulu lah weh. Cik baju putih, sabar, bertenang. Nangka 3 kilo. Relax, jaga bahasa. Jaga bahasa awak. Jaga bahasa. Relax sikit. Cerita cepat kau punya masalah tu. Cerita adik kau. Nak tampak kan. Orang nak tampak macam kau terpali. Senang cerita. Kenari sampai tsunami. Nak ke? Buku nama. Tutup je. Buku nama ke? Sabar. Sekarang ni polis dia buku nama ni. Apa benda? Buku apa siapa nama? Kau siapa tu? Buku nama. Buku nama benda ni. Apa benda ni? Okeylah. Macam inilah. Okey, kata Ija. Abang seorang yang ada family kat sini. Tanya. Abang seorang. Okeylah, mangsa yang kena bunuh. Boleh ceritakan lah. Itu Zek kan, saya nak dengar itu Zek. Saya tak nak nanti lepas dia cakap nanti awak nak tambah-tambah, saya tak mahu. Tak ada, cerita saya situ je lah. Oh, situ ya? Yang saya cakap tadi lah. Dah tembak. Okay. Dia tembak itu, tembak terus dia. Dia bunuh, tembak sampai mati. Okay, saya mangsa kedua eh. Boleh saya cerita? Tak masalah. Tuan Ejen? Baik. Belakang tu, yang pakai topi merah tu pun tembak juga, menembak juga. So, sama adil lah, kena, dua-dua kena. Boleh, saya nak tahu siapa yang tembak Ash dengan ni eh. Yang betul yang pakai topi merah. Dia sebenarnya sedap tu kalau kita nak boleh nak trigger pembaharan. Bermaafan lah. Kalau tak nak bermaafan, saya akan jatuh hukuman kepada Ash dengan ni lah. Dia nak trigger pembaharan ni, kau cakap macam tu je kan. Dia tunggu baran. Kau tengok macam game macam buat lagi. Di hujung saya tadi, saya minta maaf. Sama ada dia nak memaafkan saya atau tidak, itu hak dia. Gini je lah, gini je. Dengar lah. Okey, kita cerita sini habis sini je lah. Kalau panjang lagi cerita ni, kita sama-sama rugi juga, betul? Betul tuan, setuju. Jadi yang apa yang tadi itu tadilah. Lepas tu kalau kamu nak berperang lagi, belakang ceritalah, betul? Lepas tu di sini kita settle sini. Tapi kalau kamu tak nak settle, apa boleh buatlah. Tapi kita pun memang nak seronok-seronok je kan, betul? Betul bang, kita damai bang. Nak tengok dia. Sabar. Kenapa tu je tu? Betul bang, saya setuju. Dia, kenapa tuan inspektor kita datang untuk bincang? Sebab kita nak damai. Betul tak? Macam-macam tak bercerita, mengeluarkan apa yang terjadi. Jadi kalau kita ni mengikut emosi kita dalam perbincangan, kan nampak macam nak kita lebih kepada nak bergaduh tu bang. Saya ni orang yang paling suka tengok kita ni berdamai bang. Sesungguhnya kita ni memiliki budaya bahasa, budaya kita bang. Kita ni baru lepas merdeka. Nak lagi nak kena jajah dengan emosi macam ni. Ini semua budaya barat. Betul. Sebab tu saya cadangkan untuk kita tonkan. Jangan bertinggikan suara sebab ini tak cantik. Kita baru je merdeka. Tapi bila kita nak minda kita nak kena jajah dengan budaya barat. Ni, betul, emosi-emosi barat ni semua budaya barat. Kita bukan macam betul, ni. Betul. Sampai bila nak bergaduh? Tak, saya cakap orang ni. Abang. Dah, Haji. Kau pun Ash kan? Cerita elok-elok Ash. Jangan macam ni. Ini tidak. Saya nak tanya lain sekali. Korang nak bermaafan ke? Korang nak macam mana? Yung, sabar Yung. Ya tuan, saya dah rendahkan diri saya dan saya minta maaf. Saya pun lihat baju biru, saya pun nak minta maaf juga. Kena tanya abang ni lah. Betul. Abang yang teranggup ni lah. Abang dah angguk tu, kira abang setuju lah kan? Bagi saya, itu hak dia. Ini dah am. Dengar am. Minta maaf tu saya dengar. Di sini sekejap lagi. Nanti kalau kau rasa tak puas hati, nanti belakang-belakang hari tetap pulang daripada. Betul lah. Sebab kita ni dua-dua side kena ni. Aku fikir muka kawin murah, aku... Tak apa-apa, saya tak ada. Tak ada lah.
Macam lah, tu bagus bang. Yes. Baik, baik. Baik, mesti Tuan. Sama. Apa? Kita kau ni. Polis nak keluar ni. Okay. Macam tu kan bagus. Sangat, sangat menginginkanmu. Ada. Dah set dah. Dah set dah. Dah set dah. Kosong-kosong. Sen bayar. Dengan perempuan mana? Sen bayar. Aduh. Tunggu pogi korang. Takkan go ya boy. Kau nak kago ya boy. Korang nak pergi biar masa ke tak ni? Takkan go ya boy. Polis jauh ke tak lah. Grup yang berada tadi dah. Ya, tak, kalau korang nak pergi, pergi sekarang. Bagi perang bagi tu, bagi dia oranglah. Bagi dia orang jadi. Orang lain dah trigger. Ha? Bagi dia orang. Orang lain dah trigger dah. Duk bagi dia orang, bagi dia orang. Nah ni korang. Nah ni korang. Bagi bagi. Dan dia kan dia barang lagi kan tak apa. Biar je. Nanti kita hijack. Ketuk nama je. Siapa ketuk nama? Dia cakap ketuk nama. Siapa cakap? Lepak patah. Dah. Dia cakap ketukan. Dia cakap apa? Habis sini cerita kat sini je. Sekejap lagi. Dah, korang. Jom. Gerak. Kita gerak. First time aku dengar ayat orang cakap ketuk nama. Nampak? Jom sayang. Kena ayat ketuk nama je. Tak, apa cakap? Aku sangat sangat menginginkanmu. Apa cakap? Oh, sabar. Kini ku sangat menginginkan kalian. Jangan tinggal berbesar, jangan. Biar je. Tapi itu lah, budak ambil putih tu. Mulut dia. Memang mulut-mulut dia lantang. Pergi. Sabar. Pondok pantai lah, pondok pantai. Oh, iya ke? Takkan nak duduk jauh lah. Betul. Betul. Tak ada apa, tak start dulu jadi. Akit hangat. Ren, ni lagi satu. Lagi satu kita tak boleh nak kacau dah sebab dia dah tiga. Banyak dah sampai. Bijak je lah. Apa dia dah tekan trigger tu? Wah. Ya? Jangan cakap saya nak ketuk nama. Ketuk nama tu apa? Korang nak jalan kan? Dalam pondok pantai ke atas ni? Ni dia buat saya sayang awak tau tak? Salah satu benda yang buat saya jatuh cinta dengan awak sebab benda ni lah. Nak kata laju tak laju, nak kata slow tak slow. Dia tengah. Tengah. Allahai. Macam ni ke rasa dia? Tak apalah awak. Awak biarkanlah dengan tak tahu apa ketuk nama tu. Nanti dia orang explain sekejap lagi. Innocentnya lah. Hai. Oh, itu stand lah kata nama tu apa. Oh, lahai. Cakap lebih-lebih kang, bakal bini. Tak apalah, Wak. Bang. Macam buat nombor pelik. Bang, saya nak bagi abang RM3,000. Apa saya nak tanya satu soalan boleh? Apa dia, Wak? Turun motor dulu bang. Kalau abang dapat jawab dengan betul, saya bagi RM3,000. Boleh? Okey bang. Apa maksud ketuk nama? Apa maksud? Ketuk nama. Tak dengar bang. Ada lagu. Apa maksud ketuk nama? Ketuk nama? Ketuk nama. Tak tahu lah bang. Sorry bang. Sama lah kita bang. Ketuk nombor plate saya tahu. Itulah saya tak faham. Tak tu apa kan. Naik wak. Ketuk nombor plate bang. Boleh bang. Baik bang, terima kasih bang. Sama bang. Ketuk nombor plate. Wah. Ya wah. Apa maksudnya? Ketuk nama tu maksud dia nak famous. Oh, nak famous. Siapa cakap? Masih tahu dia orang cakap tadi. Tak tahulah, tak dengar cerita. Nanti dia orang kita dengar dia orang cerita je. Dia dah cakap ke? Menghala ke pondok pantai ke? Katanya dia orang pergi pondok pantai. Katanya dah cakap, tak tahulah. Yeah.
Dekat siapa? Dekat saya. Cakap kat awak? Mm-mm. Maksudnya dia cakap nak famous. You buat saya tinggi-tinggi suara tadi. Macam tak kena je. Okay, nama. Tak tahu dia cakap ke saya ke dekat Ash ni, kita tanya jap. Dia tak kena jasa Zuran ke? Kita orang ada kat sini macam tiga orang kan, korang buat kita orang duduk sini je. And then aku cakap lah, korang boleh pergi dulu dekat luar. Tak, sekarang ni Ash, berhenti kejap kau cerita. Kau panggil teko, kita cerita kat teko. Tengok apa teko cakap. Tuh, atuh kau cakap asal tak kau tak cak tu. Eh, dah. Eh, aku Ren, macam ni Ren. Teko, aku ada weapon dekat dalam special box. Meh pun pantai ni. Pantai lagi. Kau tengok line clear. Sakit. Kau kat mana? Aku tak payah. Kau kat mana ni? Dekat pondok pantai. Kau tengah buat apa? Aku cuba untuk repair kereta. Mana tahu hati ni pun terrepair sekali je. Tak apa, nanti aku cerita. Nanti aku cerita. Meh, kau datang pinjam pantai lu. Datang pondok pantai. Itu je masalahnya. Kenapa? Jangan macam ni. Teko, ingat, kita lelaki, kita ada hati. Kita ada lelaki, kita ada perasaan. Sampai bila kau nak biarkan emosi barat, kau jajah kau punya minda. Jagi je. Ni anak aku dekat sebelah je. Aku tahan ni. Okey, okey. Tahan. Aku sampai nanti. Dok pantai. Panjang sangat. Datang kang. Aku relax. Aku kena relax. Betul. Kau tengok siapa yang tak relax. Dia yang tak relax. Dia orang dapat sampai dia orang dapat trigger dulu, bukan korang. Trigger dengan abang Ashraf tu je tadi. Ah, ayat je. Trigger bang. So kira dia orang tadi pergi mana? Dia orang dah ni Bemsa. Dia lambat sampai dia pergi lepas benda tu. Kau orang sampai tapi dia orang nak sangat tu. Ah. Ji dah kau tak kau ni. Aku pilih kak. Kau orang sampai tapi dia orang dapat. Ai. Ya, satu je lah aku nak cakap dekat Johnny. If aku kena, kau boleh kena dekat kawan dia. Maksudnya? Sebab dia tembak Johnny. Johnny okay. Tak buat apa-apa. Aku okay. Tembak kawan dia. Kawan dia tak buat apa-apa. So kalau aku kena, Johnny boleh kenakan kawan dia juga. So win-win situation. Kat situ tak boleh tembak ke? Sebab White Zone tak boleh tembak. Kira okey lah. Ni selesai cari ni kan. Maksudnya polis semua okey lah tadi. 50-50. Win-win situation. Ha, win-win lah. Sebab kalau itu, kalau Ash tembak, aku biar, aku bodoh lah kat situ. Ya, ketengok. Kenapa korang marah aku ya? Kalau aku biar. Kenapa dia orang dapat trigger tapi korang tak dapat? Sedangkan korang sampai dulu. Dia orang masa poli beredar, dia orang kumpul ramai-ramai depan-depan. Dia masalah trigger tu dah pergi mampus dengan masalah trigger tu. Sabar, sekarang ni Taiko mana Taiko? Aku. Kau sabar, dia tengah pecah tu. Aku dah pujuk dia, dia datang. Dia orang duduk sekarang. Dah. Tak apa, benda tu jangan risau. Pecah apa? Sebab Syah seorang-seorang kat situ, diorang ramai. Macam ni, macam perasaan. Tengah sedih tadi. Betul ya, muka Pablo tengah nangis. Aku tengok kat Jay. Ya, tengah nangis. Pampus lah, rap tak rap pun. Tengok lah. Harga. Nak apa? Mana? Nanti budak jabak ni. Aku kan. Masalah nyorok belakang kita orang tu. Aku gerak. Alah, SF bos sendiri je kot. Bukan aku SF lah. Iyalah betul lah tu. Macam dah. Tak ada apa pun. Macam dah. Ada je. Berah. Gimana ilah? Ada. Kau ada hati demo. Malik eh. Tak, sungguh ada. Kejap lah. Faham. Ni buah kan sangat ni.
Dia biasa lah, jela. Macam gitu je. Aku ingat tadi kan, inventory satu. Tak, kita tak ada orang cari. Aku ingat sebaik keluar pedang. Keluar L tu aku kena. Satu. Wah, aku dengan tadi dengan aku fikir lah, keluar pedang lah. At least kalau aku cucuk dia, dia tembak. Tak salahnya. Dia cakap dekat, dia cakap dekat Arisha. Dia cakap dekat Arisha yang Lelaki yang pakai strap tu. Oh, kau ngajar mulut dekat Arisha tu. Apa tinggi suara tu. Menganjing kuat tu. Budak tu yang kuat menganjing. Tunggu satu ayat je. Keluar betina memang aku cak macam mampus dia. Dia cakap apa kat Arisha? Kurang ajar. Cakap kasar. Dia cakap kasar nak mampu. Dia cakap apa? Dia cakap apa dekat awak? Dia cakap apa? Dia cakap apa? Abang Ash pun cakap dia kau belah lah. Then dia trigger dia. Okay, saya sekarang dia saya nak dengar. Arisha, saya nak dengar ayat dia bagi tahu awak tu apa. Dia tinggi suara. Ayat apa? Ayat. Tak ingat kalau dah. Kalau korang kalah ni. Kalau korang kalah aku tunggu depan sungai buluh. Kita pergi nganyu. Patutlah Abang Ash marah. Sebab dia tinggi suara. Cakap sikit mengajuk. Cakap sikit mengajuk. Itu itu dia. Mengajuk tu, mengajuk tu. Ending dia macam gitu. Mengajuk. Punti eh. Why you shoot by the golden disc not the DVD-R? Bukan. Bukan. Itu CD. CD CD ni. Eh, apa nama mamat tu eh? Tak tahu duk. Ha? Imura. Yang lagi seorang nama dia Imura. Perempuan tu dia nombor dia. Perempuan tu pun punya pun. Cepat. Nombor budak Abimat. Brother tu beli beli cemeng aku. Imura budak Abimat. Ah budak Abimat. Asyik Imura. Tengok kamat buang dia. Ada seorang budak Abimat nama Imura. Kamat buang ni. Dia pun tak nak kena CS tu. Sebab tu kata tak apa, kita bagi muka lah. Cik bagi muka. Padahal kau takut kena CS. Oh, aku tak nak maaf. Lepas tu nampak tadi. Masa abang terbaring tadi, ada seorang kawan dia yang buat tu tadi. Eh, banyak aku kena. Baru lah. Apalah. Tapi aku tak ada petik pun depan polis. Belah tu trigger lah. Kena dah. Belah dah trigger. Kau maki tak trigger lah. Dah apa? Itu bukan gangster, itu soft boy. Tapi manja. Aku rasa. Tapi Ash, aku rasa yang tadi tu, yang itu aku rasa itu memang betul-betul tu. Ya, dia ni malas. Sabar Aisyah, sabar. Tak keluar lagi dialog tu. Tak keluar lagi. Sabar. Tak ambil tulis ya. Tak ambil tulis. Tak ambil je. Aku tak nak maaf. Lantak lah. Apa ni? Okay. Dah lah, tadi dah kena pancung. Tapi Ash, memang kena CF? Tak. Settle elok tadi kan? Sebab side dia pun kena lah. Kalau Ash kena, Johnny boleh kena kat kawan dia. Betul? Okay, faham. Nanti Ash boleh letak Ash SK belakang. Ash dua kaki eh? Kita kena pandai. Tapi. Isak ukur dulu. Tapi aku ambil ukur je. Aku ambil ukur je. Dah, relax. Dah budak-budak pula. Gaduh ni. Jangan keren. Tak apa, satu dust tak detect. Satu dust tak cam. Jangan gugur je sangat. Kita gangster. Paling butik. Hai, tu yang cakap gangster kena ada duit. Ni ambil duit menjang. Gangster kena duit tu mana. Sungai tu. Nasib baik sempat datang ni. Tengok kan Risha kau tak tahu senyap-senyap ais dah kena. Kalau ais lepas dulu aku tak datang lagi, memang ais dah kena lah. Sebab tak ada siapa beli kaunter. Ya lah, awak pun bersihai lah.
sekali tak tegur. Apa ni? Ping. Ha? Apa ping sangat ni? Itu yang tampang aku. Pakai gitu. Nona cium tadi ngomong tau. Eh, tengok kan. Kan Nona tengok betul kan bibi dia ping. Nona. Nona. Saja nak cakap. Sejak kau balik kan, baru nampak Iki dekat sini. Yeah. Fikir dah comeback tu. Apa betul lah abang? Pergi sangat lah. Aku rindu siap mana lah. Mana? Bibi abang pun glossy. Hei, gagal. Glossy tadi tu sebab tadi. Dia tahu tanggungjawab. Eh, Jay, tengok je ke, Jay? Allah abang. Kenapa turun? Jay diam. Kenapa turun? Tadi tu dia bagi. Mesti hain. Alah, ambil angat. Dah hilang ke kereta? Tak kau sampai. Tak ada tu. Dah buka. Oh, kawan, bukan kita. Okay. Ini kan kita. Dah lepas ke? Dah. Okey, sayang. Apa ni? Awak nak berdiri ke? Dekor siapa? Dekor dah sampai. Bawa marah. Aku tak boleh betul lah. Eh, kurang ajar. Kau tahu dia cakap aku apa tadi? Nak pukul nama? Eh, ni ingat apa gila? Pukul nama. Apa ni? Eh, aku tak boleh. Nasib baiklah. Tengok tak ada tadi. Kalau tengok ada tadi memang kena budak tu. Betul aku cakap. Memang tak bagus dia tu. Memang tak bagus. Awak nasib baik saya bersabar je tadi. Tak wak. Kalau tidak depan-depan tu juga. Aku tak suka sabar. Aku akan tembak. Eh, bodoh. Astaga, memang ikut suka hati dia je lah, Oh, tak lari eh? Oh, tak lari eh? Kena lari lah sepatutnya. Kena lari tak lari? Sekejap gini. Tak lari eh? Goyang ke? Ya, awak takut polis ke? Kenapa kau lari? Wak. Tadi kata kena bantai lah, kena ni lah, kena itu lah. Awak takut polis ke? Bukan, Wak. Awak nak saya kena masuk dalam lagi ke? Tak boleh keluar ni. Tak boleh keluar, awak carry tak? Alah keluar. Tak, awak kena aku awak kena parking. Jalan dia rata sikit. Ni bukit mah betul tu. Energy. Tak boleh keluar ni wak, tolonglah wak. Kiri. Ni macam oh kiri jap. Kau malulah kalau macam tu. Eh memang dapatkan kau. Dia jauh sikit. Ya aku decline ah bagi aku. Ah betul. Tapi mati enjin je, aku tak nak masuk dalam kereta tu. Dia tak. Ah kau pun tak boleh keluar kan? Saya naik kereta dulu. Kau rasa? Eh tak. Saya dah bawa orang pun aku ni. Tak ada kau. Aku confident dekat AC je. Muka aku tak confident. Ya. Betul kan? Betul kan tadi kasut kau dulu. Tapi jangan tersungkur ni. Tak, aku kalau aku kau lain kau sebenarnya garang tau. Ji, bukan macam ni. Eh, bak datang ah, bak datang. Ada apa datang? Okay. Datang. Ha. Awak tak tahu ada kau. Macam mana juga. Banyak sangat. Banyak sangat. Mahal. Jimat sikit. Aku lebih kepada takut ambil duit. Saya beli burger awak. Hai, beli burger. Tak, sekarang ni aku nak tanya kau Ji. Apa cerita ni? Apa sang kau panggil aku sampai ke sini ni? Ni lah. Jadi cerita aku mana cerita aku baran aku tak boleh. Ash, mana Ash? Apa cerita? Risha cerita dulu lah. Yang awal Risha ada. Orang yang ada ni lah cerita kat Teko senang. Risha? Baby cerita lah. Kat Teko. Ada. Tadi kan kita dah sampai dulu kat apa tu? Okay, apa merah? Mas Merah. Mas Merah tu kan. And then abang dengan tu pergi mana tak tinggal Risha kat situ seorang-seorang. Lepas tu datanglah dua orang lelaki dengan perempuan ni dulu kat situ. Tapi dia tak cakap apa-apa dengan Risha. And then datang lelaki? Seorang lelaki, seorang perempuan. Okay. Risha dah memang dua lelaki, dah. Dua lelaki. Lepas tu perempuan dengan lelaki tu datang dulu. And then ada lagi satu kereta datang. Itu datang dia Risha pergi dah cakap dengan dia. Bang, kita orang dah chop dah. Dah nak apa dah cukup orang nak pergi. Lepas tu dia macam biasa je tapi mungkin bagi dia macam pasta tak tahulah. And then dia tinggi suara abang Ash macam sampai. Macam lah Dia tinggi suara then abang Ash cakap benda sepatut fun je. Lah gitu je. Lepas tu dia trigger sendiri. Sambung lah abang. Betul ke cara penyampaian tu macam tu? Macam ni. Okay. Kita orang dah sampai dulu. So korang belah lah. Aku cakap korang belah lah. And then dengan ayat belah tu dia cakap, eh apa sebab kau cakap macam tu? Kau boleh cakap lelok kan? Lepas dia cakap macam tu, aku ubah tone aku. Okay sekarang ni abang-abang akak-akak
bolehkah abang-abang akak-akak pergi keluar dulu sebab kita orang nak buat bermesah. And then dia cakap kat aku macam ni pula. So kita orang nak trigger. Korang nak trigger kita orang ada kat sini, apa salahnya? Biar je lah kita orang kat sini, bukan tempat kau pun. And Ash pun cakap belum buat lagi. Tak, bukan bang, kita orang nak buat. And kita orang nak kita orang je ada kat sini. Ya, apa kata? Lepas tu dia still teruskan dengan pendirian dia. Nah, duduk situ dia say ayat yang kurang ajar. And dia kurang ajar tu, dia terhadap Arisha je. Dia mahala kat Arisha tiga-tiga tu. Saya terkeluarkan L, tembak seko tu sama mampus. Dan saya tak tembak orang lain sebab orang lain, jadi saya terbunuh semua. Kena saya bunuh dia tu, kawan dia bunuh saya dan bunuh shit Johnny kan. Johnny kan, Johnny pun kena tembak. And after that polis sampai tu, aku cakap lelok side aku, tapi side dia still melenting. Dan dia ada cakap satu ayat ni membuatkan aku gelak lah, sebab dia cakap dekat G, kau jangan nak pukul nama. And then lepas pada tu aku nampak gaya budak rambut putih yang dia, macam dia ada juga sana tadi. Ada, semua ada. Budak rambut putih. Budak rambut putih tu kan, dia macam still tak nak maafkan and still nak teruskan. Dia punya melenting pun, cakap dengan polis pun melenting. Macam tu lah dia bercakap kan. Tapi yang membuatkan dia terpaksa settlekan sebab budak dia tembak Johnny. Kalau dia nak teruskan dengan si S, budak dia kena sekali. Si S budak mana tu? Aku tak tahu budak mana, aku tak kenal pun. Maybe kemungkinan lah sebab aku lepas pada down tu, dia cakap aku buat itulah inilah. And aku tak buat polis yang dia cakap aku macam tu. Tapi ayat belah tu kan, tik dekat polis. Satu ayat tu je, belah tu je. Sebabkan ayat belah tu dia trigger and dia kuhajar dengan si Arisha ni. Kau faham lah, aku tak pernah keriau dengan Teko ni. First time aku tembak kau. Kalau macam tu, pergi bantai lah. Tapi dia sekarang info. Lepas pada ni Teko, lepas pada kes tu, tiba-tiba dia pergi trigger tanpa permission kita orang. Dia pergi trigger suka-suka hati je. And sekarang ni dia berada dalam bank besar. Kita boleh tengok announcement polis lagi, siapa yang menang. Kalau dia orang kalah, kita boleh tunggu dekat semua bulu. Kalau korang nak. Dia macam ni, benda ni aku tengok tadi dia macam dah okey dah kan. I mean kita tak kena CS, I mean dia tak kena. So benda takut kalau nanti kalau kecoh-kecoh, takut nanti jadi case. So aku rasa cukup kau cam muka dah okey kan. Nanti lain hari masa dah sejuk, kita nak fun-fun, boleh. Sekarang ni masih lagi dikuasai oleh apa, Minda Barat. Faham tak apa masa aku? Apa aku nak sampaikan ni? Faham kan? Sebab dia tengah panas ni. Betul. Sebab kalau pergi bantai akan pergi dengan emosi je gitu. Dia bukan apa Teko. Nak ramai boleh. Tunggulah RTX 4080 aku sampai. Aku ni GTX 1080 Ti ni. Apa yang kau bual ni? Benda ni. Aku crash tadi. Kau tahu tak? Apa yang crash ni? Apa benda? Macam apa? Dia tak rup sangat kan. Dia cakap ketuk nama bagai. Dia cakap barua. Dia cakap itu. Dia cakap sekali. Dia missing juga. Aku missing. Jangan nak missing. Jangan ikut benda tak bagus. Tak apa. Ya, tak apa benda ni. Pablo, macam ni lah Teo. Bodoh siang. Kena beware lah. Kena beware. Lepas ni jangan bagi adik-adik kita kena. Tapi make sure jangan kita lebih daripada 10 lah. Kau faham maksud aku kan? Aku minta maaf Teo sebab aku tembak adik kawai zone tadi. Sebab aku punya special box tak ada pun dalam inventory. Aku geram sangat. Pergi mampus lah, tak ada weapon. Sabar je ni, sabar je ni. Allah lazim. Tok nama. Tok nama. Allahumma tabbil lana tak khulat ni wa ni. Kau jangan marah sangat. Ji yang kena tadi. Dia cakap kat aku tadi tu. Dia cakap kat kau. Dia cakap kat Ji. Kau semua, dia sound semua orang tadi. Kau kan tengah bising-bising. Dia cakap semua lah tadi, bukan aku. Semua. Bising. Dia cakap dekat kau. Sampai Ji cakap Cina lah tadi. Dia apa orang kata, dia orang pun emosi jugalah tadi tu. Betul. Dia tak ada kawal. Tapi itulah, kita minta maaf pun dia macam tak jalan kan. So, nasib baik member dia pun, kalau DCS aku member dia kena. Kalau tak dia mesti melenting. Confirm.
Cuma nak tahu dia tu budak mana je tu. Budak mana tadi? Dia orang cakap budak Arah. Fred kenal budak tu yang bimat seorang. Dia cakap budak Arah. Tu kata. Okay, Mel. Mel ingat kot dia, kot dia. Ah, ingat. Ah, budak-budak kot dia tu. Tak pun nak tanya Mel. Tem. Sebab itu Mel ada ni beli batu merah dengan dia. Beli batu merah tak bagi tahu. Tak faham dah. Ah, sudah. Apa pula tak tahu dia yang joker kat belakang aku ni? Satu. Oh ya. Kalau semua Mel nak bagi tahu dia beli apa. Aduh, dia pun ada privacy. Jangan cuba nak melaga-lagakanlah hubungan yang tengah tenang ni. Tolonglah. Penatlah gaduh. Ayolah, Jin. Tolonglah. Ini bukan memecah belah keluarga kau sendiri. Tak masalah, jangan cuba. Eh, aku tak boleh lah. Aku awak betul kau boleh buat biji ni, wak. Kak Ipah. Betul ke Kak Ipah? Dia kalau tak bergaduh tak tahan, dia tak tahan. Jin tak tahan. Loh, tengah-tengah happy ni, Ha, sambung. Apa tak apa. Masalah setiap apa tak happy tu. Apa pula tak happy? Kau kalau hubungan kau tengah tak tenang, kau jangan nak pecah ke hubungan orang lain. Jah. Siapa Jah? Kau J for Jah lah, bodoh. So J tu. Nama aku Jin. Jin. Ya. Yeah. Complicated betul. Dah nama. Ya betul. Sekarang tengah menahan menahan kemarahan tu. Bobby agree tu nak main nanti. Okay, macam ni aku pelik kita dah tembak berbedas ni polis tak datang ke? Tak ramai jang. Mungkin dia orang pergi bank besar. Bank besar lah Tego. Dia bank besar lah Tego. Nak test lagi Tego? Jangan. Pergi. Apa lah. So sekarang macam aku cakap lah, kita kena beware lah. Macam kalau nak buat apa-apa, fikir dulu sebab banyak benda terhad dalam keadaan kita sekarang. Betul Tego. So hati-hati lah. Okay. So aku rasa semua boleh tiba-tiba bebas lah. Okay, macam ni. Nona nak sleep dulu. Good night everyone. Sleep. Oh, kau nak sleep daripada tadi ke Nona? Nak sleep dah. Apa kira pukul 3 dah. Daripada pukul 1 tadi. Okay, jom Nona. Itu maknanya masih rindu dengan family. Rindu. Dia takut terlepas. Tak apa, besok ada. Lusa ada je Isam. Tapi tu lah, lama juga kan. Tunggu langkah kita tadi. Lama. Tapi saya kau nak cakap satu ke. Kalau esok kita pergi Langkawi, tak dapat sambutan. Apa yang tak rasanya besok dah tak pergi Langkawi lah besok. Besok acid atau besok besok kita akan buat acid. Acid sebab sekarang ni kita dah ada dua dah jenis barang, 2000, 3000. Acid memang perang besar lah sebab polis sangat rajin datang situ. Dan kalau ramai tak masuk rock samalah. Terus kita dia sekarang ni acid besok kita kena susun strategi. Kan kalau macam situasi kan, kita macam ni kan. Kena ni, yang lain tu pandai ambil peluang lah. Buat apa buat sendiri. Masuk kau orang tak ada boleh kacau. Betul. Pintu masuk satu pun tembok je lah. Kisah apa tak, boleh. Kita macam ni. Macam biasa tactical kita perlukan air, eagle dan juga tembok depan tu tutup. Jangan bagi masuk. Pandailah kita nanti kita aku akan pergi melawat untuk susun strategi. So kalau boleh numbers kita ramai lagi cepat kerja, lagi cepat settle. Kita target aku nak 2000 setiap barang. And then nanti kita proses, so duit dah standby and then barang-barang kita akan sentiasa stock up. 2000 setiap barang ah? For now aku nak 2000 setiap barang. Okey. Dadi tu nak buat. Sekejap, Fred. Eh? Botak ada barang yang dah ada dalam berapa ratus lah kalau tak bagi lah. Kalau kau willing untuk combinekan sekali dalam satu barang, nanti kita proses dan kita buat producekan untuk pakai apa kira keuntungan pergi kat family. Ulang balik besok nak start apa dulu? So, kita akan buat satu lagi jenis barang. Tadi apa? Tadi kot leaf dengan apa? Kopi kot leaf dah kutip. Hydro acid besok. Kita nak buat dadi ke buat ubat kuat? Yang mana lebih untung? Mana lebih untung tu yang aku nak tahu. Kalau ubat kuat 200 satu tapi kena pakai tu lah. Bapak lah. Ayana. Tapi 3 daun tak boleh nak kena. Ayana tak ada. 3 daun tu tak silap.
3 daun. Tapi kerja dia tu macam mudah sikit. Kalau macam dadih tu nak kena pergi jual, nak kena betul. Dia macam banyak proses lah kalau. Tak apalah, bagi-bagi tim lah. Mana nak jual, mana nak cuci. Besok mana aku nak akan tu. Siapa boleh, siapa boleh family lah kita yang naik kalau club. Kalau buat ramai-ramai pun tak rasa susah pun. Tak jumpa kutip 2000 kejap je. Yang nak perlukan ramai tu kutip je. Tak apa, besok bagi tahu Yana aku nak jumpa dia. And then kita akan buat lah apa benda kita nak buat. Sebab family kita pun duk cari macam ubat kuat. Macam awang pun duk beli 50, 60 kalau dia beli family pun okey juga. Tak, harga sama je tapi dia beli kat family. Ada keuntungannya kan. Betul, betul. Boleh kalau macam tu. Daripada dia 50, 80 dia beli. Dia duk kutip. So, so someone nanti kalau kau tersempat ke apa, call aku. Bagi tahu. Bagi, bagi tahu, bagi tahu aku nak jumpa. Boleh. Ha. So get ready lah besok eh. Pernah tengok kita memang ah, fokus untuk bisnes je dulu. Kalau dadih tu lagi untung, God. Nanti aku discuss dengan harga. Okay, for now kita tengok semua buat cuti kebas lah. Proses lah. Teko, ikut aku, Teko. Baik-baik. Baik, Teko. Okay, semua Johnny gerak dulu. Jaga diri. Okay, korang hati-hati. Okay, okay, korang. Aku ikut Teko jap. Haa, sini. Aku ada kereta tu, ambil aku kat garaj. Haa, boleh. Jom boleh. Eh, sahaja yang nak pesan, jangan tinggal tu, gaduh lagi. Oh, tak pergi juga, nasib baik. Tak boleh keluar kereta ni, ya Allah, bodoh lah. Haa, boleh, boleh. Mana? Eh, stop ni mana? Ada ni, cek dengan Teko sekejap. Jom, bang. Ya, bang, nak apa, bang? Pesan Teko. Apa nak beli apa, bang? Gosip-gosip ya. Tak tahu nak buat apa ni, Tem. Mana apa? Buat okey ke tu? Okey. Buat siapa? Janji gosip ni lah. Gosip. Eko dia tengok punya hal lah. Oh, yang tadi tu? Oh, kita tak sempat borak tadi. Okey, okey, okey. Ulah, mak. Ada button semetik eh? Haa. First time dah aku naik kereta ni. Ya. Yeah. Kereta siapa ni? Lily? Aku punya... apa nama je? Tanda jap tempat craft. Craft Tadi kita nak borak. Tak sempat habis cerita dia, Teko. Ya, yeah, banyak. Pakai sibet, sibet Anas. Sibet Anas, ha? Kau Anas ni. Aku tak nak sibet Anas. Eh, baik pakai, Teko. Tak nak? Pakai Anas aku. Aku percaya kau je. Haa, oh, okay, boleh, boleh. Memang dah banyak kat last town lebih percaya aku. Kau lebih juga kena tipu. Terbang juga. Alih-alih terbang juga. Kalau dah sampai masa dia tu memang terbang. Yelah betul. Itu yelah. Bukan dia tak percaya. Dia percaya. Cuma kadang-kadang macam tu lah cerita dia. Betul. Dia nak percaya tu boleh. Tapi itulah. Dia kena confident juga. Kalau percaya saja tak cukup. Betul lah, Wak? Betul. Betul. Awak cerita sikit, Wak. Awak punya terbang tu berkalir. Awak punya terbang tu dah berapa kali dah dengan saya? Daripada ni ke season 1? Sudah daripada season 1 terbang dah. Daripada Subaru. Kereta apa cakap? You name it. You name it. Daripada zaman bunga ni. Betul. Kau ni kan. Memang lah eh. Siapa bunga tak kau? Dia. Bunga kau hilang. Dia lagu lah kan. Pikat lah je. Pikat lah. Dia lagu. Alah. Apa alah tu. Oh bunga. Yang tu ke? Oh Mas Arya lah. Oh Wak. Tu Mas Arya. Oh Wak. Kita pergi tempat kerap kejap eh. Sebab orang kadang-kadang dia tak tahu betapa bodohnya orang ni atas muka bumi ni. Dia tak tahu. Betul tak? Kadang-kadang tu bila dah bergaduh, kadang-kadang nak berbaik balik tu susah. Susah. Kadang-kadang orang tak nampak benda tu Wak. Eh diorang ni nak ejek ke ni? Takkan nak ejek kau. Kau siapa nak ejek? Aku dah ketuk nama tadi. Mesti dah famous kan? Mesti aku nak ketuk balik nama. Aku punya ketuk, punya ketuk, punya besar nama tu aku ketuk tadi. Cepat lah doktor. Yang marah-marah pula. Yang kau maki tu aku terasa sekali. Tak lah hulu haleng. Tu hulu haleng bawa keretanya. Aduh pekak anak tu. Apa tu sini? Nak kerah benda ya. Kerah apa je? Ni nak kerah. Nak kerah.
Bismillah. Hei, lama tak buka benda ni. Eh, hey, kat mana? Tak ada pun. Tak keluar nama pun atas. Tak keluar nama pun. Dah, dah tolak. Dah dapat dah kat tanah ni. Cuba tengok. Ha, tu, ada tu. Tak keluar nama pun. Dia memang tak keluar nama. Oh, tak keluar nama ni? Haa. Harapan palsu lah eh. Cuba, cuba lagi pakai kat tanah tu. Lari? Ha, je. Bawa, bawa kat tanah tu, lari. Wuih. Lagi santai kan? Santai mama kawan. Jom Teko. Awak jom. Ni dalam kereta ni. Yes. Awak jangan naik lagi, awak. Jangan naik lagi. Jangan naik lagi. Masa lah. Okay, naik. Sebab aku tak biasa kalau aku tak buka ke pintu. Sebenarnya awak nak cover kan? Sebenarnya awak nak langgar lah saya tadi kan? Awak. Awak orang yang saya penting dalam hidup. Awak fikir kalau saya langgar, awak apa faedahnya tu? Apa faedahnya? Tak ada faedah awaknya. Awak ni si, nak si hidup semati dengan saya ni. Tak ada gunanya kalau saya nak melanggar awak. Orang penting dalam hidup aku tu kau. Takkan aku nak buat benda-benda tak, tak elok. Betul? Takkan lah. Ha. Kawan Daiko. Okay, apa cerita? Macam mana boleh lupa? Macam mana boleh ada kapal baru? Cuba cerita. Kita orang Gmail kena ambil tahu sebab kita orang presiden. Betul. Pioneer, ha. Pioneer. Ha. Ha, sekarang ni macam ni. Okay. Mana nak cerita? Nak cerita macam mana? Macam mana dia boleh lupa kau? Ah, okay. Macam ni. Aku... Okay. Waktu... Dia tiba-tiba hilang. Lepas tu doktor call aku, cakap dia ada kat hospital. And then aku datang, ada sekumpulan. Itulah aku jumpa apa, keluarga bapaknya si Naila punya bodyguard. Okay. Ha, bila dah jumpa, diorang cakap, ni ha, saya ada nampak bla 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 bla. So dekat, terus aku cakap, aku pun dia shotkan cerita, oh Naila dalam hospital bla 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 semua. Aku pun offer diri. Which is aku nak jaga. Sebab anak aku tahu dia dah rindu ibu dia. So aku pun tanyalah doktor sakitnya apa. Lupa lila ingatan. Apa benda? Apa amnesia? Apa datang? Insomnia. Insomnia. Amnesia. 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 Yes, 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 yes. So, bila dah macam tu, so aku pun fikir. Aku ambil dia sebab anak aku. Sebab anak aku dah rindu gitu. Ha, macam gitu. Oh, lepas dia lupa tu, ingatan. Lepas tu aku pun tanyalah dia macam nak tahulah sejauh mana dia punya ingatan tu. Ingatan tu selas dengan Mubarak, which is dia punya ex tunang dalam. Gila tu. Udah ada ex tunang? Dan kat situ baru aku tahu dia dah bertunang rupanya. Dia dah bertunang awak. Sebelum dengan aku, sebelum kenal aku pun. So that's mean aku dikira-kirakan dia punya memori bla bla semua. Berapalah jangka hayat memori dia semua? Kurang lebih last dengan Mubarak. So that's mean kewujudan aku langsung tak ada dalam hidup dia. Engkau ni kira chapter yang last lah. Dia tak dapat lagi benda tu. So aku pun fikir punca fikir. Macam mana aku nak bring back the memory aku dengan dia? Okay, aku pun slow-slow lah saja buat-buat terdak, pergi tempat yang selalu dengan dia and so on. Tiba-tiba dia, bila yelah kita family dah ada problem semua, aku pergi luar negara, aku pun lost kejap. Aku ingatkan dia selalu dengan Grey. Bila aku tanya Grey, Grey tak ada dengan dia. Dia pun tak tahu kat mana. Sekali aku balik-balik, aku jumpa. Dia dengar tak? Ha? Ui, dia tengah ni? Bukan. Tengah apa? Dia dah ada orang baru. Kira yang baru ni adalah bukan yang chapter dia sebelum ni. Kira betul-betul baru, fresh. Paling baru. Okey, yang baru ni takkan dia tak tahu pasal Dila?
Takkan tak pernah dengar cinta di balik tirai aku takkan pernah sempat. Dah, dia, dia tahu. Lepas tu, tapi dia cuba wujudkan kapal layang yang lagi besar daripada Dila. Kapal Gmail dah besar ni, Titanic ni. Sebab apa? Kadang-kadang karam, kadang-kadang bangun, timbul, berubah. Masalah kita orang kalau karam pun kita masih lagi boleh belayar kat bawah tu. Ya. Ha. Sebab apa? Cepat-cepat tutup supaya tak tergelam tu. Hmm. Bang, tu kapal Gmail tu. Kira, dah macam pegang Uluwasi tu. Okay. Aku faham dah ni. Maknanya kau punya memori tak ada. Okay. So sekarang ni dianggap kau? Wan, dia anggap aku kawan. Kau. Mula-mula tak. Masalah okay. Kawan tu okay lagi tau. Tak, at least okay. Awal-awal dia anggap aku sebagai penjaga. Sakit. Dah penjaga. Lepas tu aku pun adalah cerita sikit yang sebab apa tau. Dia asal jumpa orang, oh ni girlfriend Pablo, ni girlfriend Pablo. So dia macam curious tau. Curious, okay, boleh lah. Dia macam curious tau. So bila dia dah curious, dia macam siapa sebenarnya? So, dan aku cakap, saya adalah kawan awak. Sebab aku tak boleh nak menekan dia. Aku tak boleh nak paksa memori, babe. Nanti dia benci, yes, mate. Betul. Yes. Tu kiranya Grey dia panggil apa? Grey pula, dia buat macam najis. Oh, iya ke? Tak kenal lah. Tak kenal. Anak aku ni gemuk hati dia. Lagi pedih. Yeah. OMG, Rafael. Tak boleh. So, apa plan kau? Aku rasa macam aku nak give up pun nanti sebenarnya. Gila kau nak give up? Aku tengok dia bagi. Okay, ni the latest one eh. Dalam Cinderella eh. The latest one eh. Aku pergi hantar tadi. Ni, aku pergi hantar dengan anak aku je. Budak tu, rambut sikat tepi tu, yang ada bakat, ada rupa tu, dia ngejek aku. Dia sound aku, dia tak tahu aku ni Taiko. Langsi. Dia langsi dengan aku. Aku cakap apa? Apa benda kau nak healing ni? Aku macam trigger lah kau nak healing apa? Kau tengah bahagia kau nak healing apa? Dia sound aku. Hati. Papa hati. Siapa dia budak ni? Siapa dia budak ni? Sakit. Papa jangan sabar. Papa. Aku tak nak apa-apa dengan dia. Sebab itu adalah... Budak tu siapa nama dia? Naila sayang. Nama dia J. Dan budak tu, aku sebenarnya, aku tengok, aku kalah dengan bakat lah. Aku kalah dengan bakat. Suara dia sedap. Wah. Dia boleh nyanyi? Budak nyanyi. Nyanyi bukan penentu kebahagiaan. Kau tengok Mel. Mel. Bahagia je walaupun suara aku macam tu. Kau jas sesuai. Tak gitu Wak. Dia penuh aku, aku tak marah dia. Dia kumpulkan aku, aku tak marah dia. Sebab aku tahu dia sayang aku. Walaupun dia kumpulkan aku. Yang itu yang aku nak sebenarnya. Faham tak? Aku tak marah pun kalau aku panggil dia tak layan. Aku tak marah. Buat apa aku nak marah kalau aku panggil dia tak layan? Mungkin dia tak dengar. Mungkin dia tengah fokus. Contoh aku panggil dia, sayang, sayang, sayang. Dia tak reply, dia tak ni. Aku cuba, Mel. Aku okey. Hanya kau dengan aku okey tu. At least kau pandailah jaga Mel. Melissa. Betul. Tanya kau minta hand. Aku try. Try. Baby girl. Nampak? Okay. Tanya kau boleh tahan je. Sayang. My love of my life. My future masih wife. Masih ada catering kat dapur tu. My future wife. Nampak? Tak ada maknanya benda ni. Abah, dah mula. The high note dah mula. Aku okey dah. Aku okey je benda-benda macam ni. Apa? Si Rafael, bersyukurlah. Betul. Janji ada depan mata. Walaupun aku diingat, betul. Macam jasad tak ada. Ruhnya tak ada tu, jasad dia ada okey. Okey. Sekarang plan kau macam mana? Jangan give up tak. Aku tak showkan kau give up lah. Jangan give up tak. Awak memang betul. Betul. Betul, saya setuju awak cakap. Betul. Ya, Teko. Ya, Teko. Intro dia macam dia ada kat scene kan. Ya, dia macam dia ada daripada awal. Betul dah tu. Mantu baik. Tak, plan kau macam mana? Maksudnya plan kau macam ni? Tak. Aku berhenti sekejap tu. Ini rupanya yang tertarik kat Gmail tu. Tertarik dah sayang. Kau ambil lah benda ni. Kita orang tak nak. Kau ambil lah benda ni. Kita orang tak nak sikit pun. Oh, wow. Apa awak?
taklah benda-benda kita tak nak pun. Faham tak? Benda-benda oh, kita kena bersyukur ni. Eh, mana ada saya marah. Takkan saya marah. Sekarang ni macam mana tak kau? Apa yang tak kau buat apa? Okay, apa yang tak kau buat tadi? Yang tu lah yang cakap kau nak give up tu. For now aku tak tahu. Aku rasa macam aku biarkan dia happy sebab bila aku cuba untuk bagi tahu ada je halangan. Ni biru. Ada je halangan. Halangan eh? Ada je halangan. Cuma ni dia tak ready lagi lah benda tu. Okey okey. Masalahnya aku dia tertarik macam, kau cakap dia tahu pasal kapal kau dia nak sailang masalahnya. Kan? Tak apa. Aku tak tahulah niat dia nak sailang ke apa dan dia pun tak tahu apa hubungan aku dengan Naila. Dan dia pun tak tahu aku siapa. Biar aku pergi berbuat kawan dengan dia. Nanti. Siapa nama dia? Dia. Aku cakap tu. J. Oh. Eh bagus juga J. J tu kan nama dia. Dia cakap tak aku ni based on Naila cerita. Yang J ni dah crush gila dengan si ni. Siapa? Si Naila. Daripada zaman kerja rupanya dia tu pernah bekerja sekali dekat PDAB. Polis ke? Bekas polis. Apa aku rasa aku tak payah buat kawan lagi teko. Aku rasa kita lag dulu. Okay bagi aku tengok dia kat mana dan sebagainya. Nanti tengoklah macam mana. Dia bukan polis. Kau jangan takut. Dia tak boleh. Okay boleh. Aku rasa aku buat kawan. Aku buat kawan. Aku buat kawan dulu. Boleh ke? Awak dia mana satu ni? Ya, kalau dia tak polis okey lah. Polis je lari. Polis je lari. Awak nak lagi ke duduk ketuk pintu yang tak ada tuan tu? Nak ke? Tak nak. Awak nak ke saya masuk penjara sayang? Tak nak. I'm asking you question. Do you want me to enter the jail? Tak nak. You want me to enter the jail? Tak nak. You don't love me anymore, right? You don't love me anymore, baby? Baby, do you love me? Do you love me or not? Yeah, of course I love you. But why you seems like you like when I get into the jail? You know, saying like, of course we have to scared to the police because if police caught me. Okay. I'm sorry. Who's gonna take care of your life? Who's gonna love you every day? Masih lagi bunyi Kelantan. Yeah, tahu. Bunyi nak macam London. Tapi ada bunyi Kelantan hujung tu. Tak boleh buang. Macam mana? Okay. So sekarang logik lah kenapa dia lupa. Okay, tak apa. Kalau macam tu tak apa. Biar tengok apa yang Gmail boleh lakukan, kita orang akan lakukan lah. Tapi macam mana pun kita orang tak setuju je lah tu. Seber sedikit lah info yang aku dapat. Aku sebenarnya ada hantar orang untuk diki-diki siapa J tu. Yelah, aku bohong lah aku tak sayang. Gila kau. Kan? Aku rasa paling sesuai. Aku nak hantar orang tapi aku tengok. Aku lupa. Sesuai kau. Memanglah ini. Orang Pantai Timur. Ini. Okay, bagi... Mel akan masuk rapat dengan Naila. Aku akan masuk rapat dengan J. Dila X Gmail X Dila. Wow. Macam awesome. Okey. Aku perlukan bantuan kau orang. Okey. Naila Mel, try untuk menyelinap masuk apa benda yang Naila ingat lagi dan Mel cuba tolong Taiko juga untuk macam dia tak boleh paksa tau. Dia kalau paksa dia kena santai-santai. Nanti dia pingsan. Dia paksa bab dia jadi gila. Dia tak tahu otak ada ke tak ada tu Naila tu. Geram geradang. Tapi kita ada dua pilihan kat sini. Yang pertama adalah okey, aku akan cuba buat kawan, kita orang akan cuba buat kawan bagi orang selesa bersemua kan. Lepas tu kita cantas bagi dia orang gaduh. Break up itu satu. Satu lagi kita orang akan cuba ingatkan. Ingatkan ataupun cuba untuk bagitahulah siapa engkau. Bukan bagitahu, maksudnya daripada segi momen kejadian tu kita macam try flashback balik. Aku takut kalau kita sengaja like putuskan dorang, tiba-tiba diingat pasal engkau. Ha, kat situ macam mana kau nak handle? Betul juga tu. Ha. Betul tak pokok grey? Betul. Ha. Betul juga. So daripada side aku pula, aku akan being at like tak tahu apa-apa. Like, jangan memaksa tak? Ada like macam borak, macam faham tak? Pula. Benda boleh counter. Benda boleh counter. Tapi sakit lah Ji. Memang sakit man. Aku dengar pun ni, pedih ni gila. Kau contoh kau dah cipta macam-macam dah dengan Mel. Tak nak contoh lain. Tak nak. Aku ni nak image sebab aku tak nak. Aku nak bagi kau rasa tu sakit. Tadi aku hantar. Kau hantar depan dia ke? Aku hantar. Tak boleh bayangkan kalau Mel tu. Tak, okay. Aku hantar. Mungkin aku boleh suruh perasaan sakit aku depan anak aku.
Wish petiknya. Koyak man. Eh, tak boleh tu. Nak dukung. Aku akan bahagia walaupun dia dengan orang lain. Kepala jadah dia tak ada maknanya. Kalau kau nak bahagia, kau kena bahagia dengan dia. Kau kena fight for your love. No matter how circumstance datang pun, tak kira apa obstacle datang pun, kau kena renang ke, kau kena terbang ke, kau kena fight for your love. Selagi mana hayat kau di kandung badan, selamatkan kapal di laut. No matter it is, no matter whatever it take, just selamatkan. Selagi kau ada kekuatan, selagi kau ada tangan kaki, selamatkan. Kalau kau betul sayang. Tapi kalau kau rasa kau dah give up satu hari nanti, pasti aku give up tu betul-betul kau give up. Faham tak? Faham tak? Ya. Ya, faham. Teruk sangat ni dia tu. Aku tak menangis mindset, depan anak buah tu aku. Mindset kena tukar. Sekarang ni bukan mindset nak bercinta dengan dia. Sekarang ni mindset bukan mindset nak bercinta dengan dia. Sekarang ni mindset aku kena tukar kepada aku kena buat something untuk dia ingat aku. Macam tu. Aku cakap terang-terang tu, aku tak buat benda-benda ni depan nak buat lain. Aku kurang je aku macam main, aku macam main-main tangan. Faham tak? Kan main angin tu. Tapi kurang je tahu. Agak ni korang tolong aku eh. Salah. Mesti lah. Korang tolong aku eh. Dia mana kata kalau macam apa orang panggil, apa benda tu eh? Kalau macam kau nampak kan macam okay, kau nampak macam kau terpaksa tengok ni kan, terpaksa tengok apa dia pergi ambil Naila depan-depan kan. Kau tengok mata aku, kau buat macam ni. Kau tengok mata aku. Buat tak nampak macam ni. Aduh, tengok mata aku. Buat-buat pandang je macam lila-lila. Macam tu. Gagak-gagak. Faham tak? Ambul teko. Teko dah lama tak dukung-dukung orang tau. Tak apa, nanti kita bincang sekurang-kurangnya kita orang tahu apa yang jadi, apa yang bakal terjadi dan apa yang akan kau buat. Macam itulah. Boleh, boleh. Terima kasih eh. Kau tolong aku. Aku dah buntu lah. Tapi nanti apa-apa kita roja, okey? Betul. Nanti kita kita study tengok apa yang jadi. Sekarang ni jom, aku nak balik. Jom, hantar aku. Jom. Malu aku dekat anak aku. Grey jangan risau, Grey. Nanti kita buat kesian sampai dia ingat Grey balik. Kau. Kesiannya kat Grey lah. Dia punya sayang mak dia. Dia bukan yang tak ada chance langsung untuk dia kembalikan ingatan itu. Ada, cuma masa. Masa je, korang perlukan masa je sekarang ni. Betul. Wah, ajar punya Jayla. Kau sabar jap. Memang aku cari sampai lubang cacing. Berani dia sayang depan-depan macam tu eh. Betul. Haa, kita kau. Tak sempat nak bilap tentera. Dah kena serang tentera. Jom Grey, biarkan kejingan komen. Bye. Wah, jauh ni tengok. Bandar lah, Pak. Okay. Jela ni. Anda, Pak? Anda? Tanda? Dan nak pergi mana? Hati awak. Ada tak? Mm-hmm.
Awak terima kasih tau, awak masih lagi bertahan dengan saya sampai hari ni. And terima kasih lah sebab awak sudi untuk bertahan dengan saya sampai hari ni, walaupun banyak perangai-perangai saya macam entah apa-apa kan. Awak cakap ni, terima kasih sebab sudi terima saya. Saya janji yang saya akan sayang awak sampai bila-bila. Selagi tak ada halangan, selagi itulah saya akan bertahan. Relationship is all about kita melengkapi. It's not about who's perfect, who's not. Kita akan sempurna bila kita melengkapi. Dan saya tahu awak banyak bersabar dengan perangai saya, dan saya percayalah saya akan buat yang terbaik. Sebab saya sayang awak ni betul-betul ikhlas. Bukan nak main-main, bukan saya nak cakap apa, nak play games, bukan saya nak jadikan awak option, no. Alah, macam tu. Okay, biasa saya. Terima kasih sangat-sangat. Saya boleh cakap terima kasih sangat-sangat kat awak. Apa pula saya yang cakap terima kasih? Awak yang terima saya. Awak yang terima saya. Saya yang cakap terima kasih. Saya pun terima kasih dengan awak sebab saya. Awak selalu buat saya rasa happy. Awak selalu buat saya rasa macam ABR pin saya yang punya. She's the one, right? The one and only. The one and only, right? The one and only. Kalau awak ada nampak kekurangan saya, awak beritahu boleh? Tidak, saya boleh berbaki balik benda tu. Kalau awak nampak kekurangan saya, awak beritahu Alah. Boleh? Awak selalu sempurna kat mata saya. Lain macam lah dia ini. Macam lah awak hari ni. Andai awak buat saya happy eh. Eh, mesti boleh. Ish. Eh, awak, saya pun nak gerak dulu ni. Awak nak gerak sama-sama ke ataupun awak ada nak buat benda lain? Ama-ama ni lah. Ama-ama? Ya-ha. Okay. Saya pun tak boleh duduk tanpa awak kan? Tu tak boleh duduk tanpa saya, nanti awak dah ready, awak bagilah, awak bagilah, awak bagilah dekat saya 10 angka. Duhai Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Okay guys, assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di hari yang akan datang. Dan terima kasih kepada anda yang menyapot saya. Terima kasih kepada semua yang menonton dan juga yang memberikan hadiah kepada Abang. Terima kasih banyak. Yang mana ada terkesan bahasa, maafkan saya. Korang boleh pergi tap-tap screen kat mail, okay? Bye-bye. Sorang bagi train, sorang satu.